Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak buat bukan gameplay lah. Kita nak roll black ball yang Konami baru bagi guys. So dah dalam 3 hari ke 2 hari tak buka patch ni. Tahu-tahu hari ni dah ada 6 black ball yang Konami bagi free. Wow. So dah ada inbox dalam 13 tapi saya tak nak roll dulu. Saya nak tak nak roll silver ball dengan gold ball. Kita nak roll black ball yang ada. Jom kita tengok dulu player. Apa yang ada guys. Ini patch Arif Zul. Kalau korang nak patch ni, korang boleh tengok link kat bawah. Ada video dia. Okay. So ini ada Lionel Messi, Ronaldo, Lewandowski, Kevin De Bruyne, Neymar, Oblak, Mbappe, Van Dijk, Alisson, Kane, Aguero, Mane, dah macam-macam lagi. Ya, tengok mana. So, target saya di sini ya. Saya tak nak Ronaldo dengan Messi sebab saya dah ada yang future players tu punya. Mungkin insyaAllah kalau dapat Neymar or Van Dijk, tak pun Firmino. Sebab salah dengan Mane dah ada future players dengan Alisson. So, let's go lah. Kita sign dulu. Ini baru first, tak apa. Kita ada lagi 5 black ball. Kita tengok. Yang pertama, semestinya my club. Oh, pergi ke liga apakah ini? Agak slow sikit sebab saya rakam. Liga Spanyol. Siapakah black ball di Liga Spanyol? Kita tengok. Wow, siapa? 21. De Jong. So, guys, De Jong saya pernah dapat yang ni punya. Betul tak? Kan? Tapi tak apa, kita simpan untuk kita buat trade. Sebab patch ni boleh buat trade 3 player untuk 1 player. So ada 5 left. So kita cuba buat trade sikit untuk kali ni, walaupun memang susah agak dapat black ball, tapi kita cubalah. Kita cuba untuk buat trade ya. Mula-mula Van Dijk, Alisson, kemudian Mane dan sign. Sebab saya nak cuba dapat ke player Liverpool. Kita try, berjaya kah kita pergi ke Liga England? Semestinya my club. Let's go. Lagi 4 lagi, kita menunggu di belakang. Jaya ke Liga England? Ya, betul. Mantap sekali guys sini. Wow, agak slow. Player Chelsea, kiri Ziyech guys. Wow, gila guys. Sehari tu waktu featured players Chelsea, saya dapat Mason Mount. Tapi saya nak Hakim Ziyech juga. Mason Mount pun okey. Now is Ziyech. Wow. So ada 4 lagi. 4 lagi for black ball. Kita try roll lagi. Free. Sign. Oh, lupa. Lupa untuk buat trick. Tak apa, kita ada lagi 3. Kita try buat trick. Adakah Liga England? Wow. Ya, Liga Inggeris guys. Mantap. Mantap Pak Bu. Keeper Oblak. Tak mungkin Oblak. Bodoh. Oh, sorry guys. Ederson Morales. So guys, saya baru fikir Oblak tu Atletico Madrid. So Ederson saya dah pernah dapat untuk featured players punya. Featured player City saya dah pernah dapat. Iconic moment untuk Madrid je guys. So kita, tak apa, kita tak nak roll dulu sebab habis coin ni. Ini kita ambil yang free-free dulu. Okay. Van Dijk. Ini kita cuba trick lain pula. Alisson, Van Dijk, Kane. Supaya kita mendapatkan Liga England. Kemudian Mane dan sign. Let's go guys. Berjayakah kita mendapatkan Liga England sekali lagi? Saya dah dapat Ederson, Zies dan De Jong. Berjayakah Liga England? Oh, bukan. Liga Spanyol guys. Adakah player Real Madrid atau Barcelona? Barcelona di sini. Sepakan kaki kanan yang padu di sana. Nombor 14. Nombor 14 di situ. Felipe Coutinho guys. Wow. Guys. Waktu dia zaman dia kat Liverpool, ini memang idola guys. Dia punya free kick. Chun. So, Felipe Coutinho for round keempat. So, round kelima.
Kita cek lagi. Van Dijk. Kemudian back. Dan tekan Alisson. Kemudian kita tekan Kane pula. Oh, jap. Okay, kita try yang trik lama pula. Kita tekan Bane. And sign. Berjayakah mendapatkan Liga Inggeris? Sebab trik tadi tak menjadi guys untuk mendapatkan Liga Inggeris. Sebab saya peminat Liga Inggeris ke? Bukan Liga apa-apa. Wow, berjayakah? Tapi kali ni Liga Sepanyol sekali lagi. Wah, adakah player Real Madrid pula? Yes, player Real Madrid. Siapakah itu? Berjersey 9 Karim Benzema guys. Wow, agak mantap ya. Ini patch Syarif Zul ya. Cantik. Seperti yang saya kata tadi, link video dia eh. Saya tak nak bagi link direct. Saya appreciate dia punya kerja. So ini antara soundtrack yang diletak lah. Okay guys, last roll for 6 black ball by Konami. Thank you Konami for giving us 6 black ball guys. 6 black ball tu bukan sikit, banyak guys. Boleh buat trick kalau korang dapat player sama secara 3 kali. Korang boleh trick kalau base card je lah. Ya, yeah? Kalau featured players, legend or iconic moment, tidak boleh. Eh, boleh. Cuma tak dapat featured players atau legend atau kat apa-apa yang orang macam featured players lah. So, last roll is Liga Another Asia Team. Berjayakah kami mendapat Sancho? Oh, nampaknya di sini Bayern Munich. Nombor 18. Goretzka. Wow. Goretzka. Wow, Bayern. Papa. Jajak apa nama dia? Goretzka, guys. Yee, gua lupa. Okey. Akhirnya setelah 6 roll for black ball, kita dapat Philippe Coutinho, De Jong, Karim Benzema, Goretzka, kemudian Ederson Morales dan seorang lagi, siapa eh? Jap. Fikir balik. Oh, ZX. Guys, so korang boleh try jugalah iconic moment Madrid macam Martin B ni atau Real Madrid. Ada Roberto Carlos saja dan oh bukan, ada Guti dan Morales guys. Ada 3 iconic moment for Real Madrid tapi saya tak berminat. Dan POTW agak best juga dekat sini sebab Ronaldo, tapi saya dah pernah beli Ronaldo dekat eFootball Point baru-baru ni. Ada Luis Alberto dan siapa ni? Müller. Kemudian kita ada Stones. Yang kayak saya kenal di sini lah, Stones, Tierney. Yes, Tierney dekat sini. Dah macam-macam lagi lah. Ada Pepe juga. Dan ada POTW Jepun yang orang takkan kisah. Tengok ni. Guys, memang takkan orang kisah pun pasal benda ni. Tak ada siapa kisah pasal POTW Jepun. Tak apa. Ini saja untuk video kita kali ni. Jangan lupa subscribe guys. 7 tu lagi gold ball dan silver ball. Okay. Jumpa untuk next video. Maybe next video pun pasal PES juga. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.